neck dia ini. Okay, so inilah neck dia. Saya sanding balik. Jadi seperti kayu lah, dia tidak kayu, kale lah buat semasa ini. So memang banyak gitar work, jadi memang banyak kerja di sini. Gitar work di sini memang ada banyak kerja, mungkin leveling dan juga kita apa ini crowning dan dressing balik dia. Alright. So fully restore lah daripada GSR. Okay, so hari ini kita akan buat job fret leveling. Fret leveling. Alright, untuk gitar nih. Gitar Cremo nih yang dia punya body ini. Sekarang sambil kita menunggu dia punya body, kita habis apa nih kikis dia punya cat. Saya akan buat dulu kerja-kerja di bagian dia punya fretboard. Okay, fretboard sangat penting lah. Saya perasan yang fretboard ini sangat lah banyak masalah lah, tidak level lah. Alright, so masih boleh diselamatkan. Kita tidak perlu refret. Kita cuma fret leveling saja. Oke, okay, kalau dari belakang nampak yang saya sudah kikis semua cat yang lama yang tidak cantik. Kita akan repaint balik dari cat balik nih. Kita cat balik. Alright, benda pertama yang kita akan lakukan adalah kita mengesan di mana fret wire yang apa nih, bukan fret wire lah, fret lah, fret wire yang tidak balance. Oke, okay. So kita menggunakan ini. Alright, so di antara ini 1, 2, 3, jadi kita gunakan yang ini. Oke, okay. Kalau tidak balance dia akan ada sedikit gap. Contohnya yang saya marking ini, ini saya marking kan. So ini yang tinggi, so ada gap. Nah, boleh nampak ya? Dia ada gap dia. Nah, nampak tu. Dan ini pun marking ini, dia ada gap. Nah, nampak tu nak, menggoyangkan dia. Ada gap tu. So itu benda yang kita harus levelkan serata dengan ini. Pertama sekali adalah hard sand dulu, hard sand paper. Pakai sand paper itu. Sebelum itu kita akan menggunakan ini. Kita ketuk menggunakan tukul getah. Dan kita menggunakan tukul getah untuk kita tukul pelan-pelan. Kan, pelan-pelan. Tapi sebelum itu kita gunakan dulu white tape ini untuk kita mengelakkan apa ini mencitrakan dia punya fretboard lah.
So ada punya kerja nih berterusan dan berterusan lah, kita harus apa nih, sending ratakan dia sampai dia balance di setiap fretboard nih, setiap fret wire nih kan, kita harus balance kan dia. Dan kita menggunakan reduce flat untuk kita sobat tali reduce dia, sebab gitar kan ada reduce, ada curve dia itu kan takkan mau rata kan, jadi tak boleh lah begitu, dia kena ada dengan reduce. Alright, so kerja banget, sangat banyak dalam fretboard nih, sangat banyak kerja di sini. So sesuai tunjukkan anda tadi, macam mana dia punya basic cara dia untuk kita menyediakan barangnya untuk kita bekerja di dalam fretboard. So paling penting adalah pastikan kita cover menggunakan white tape fretboard nih, dimana yang kita harus gosok tuh, takut nanti merusakkan kosmetik dia. Alright, so kita tidak mau lagi pada benda lain yang berlaku masalah lain. Sampai di situ saja video ini. So saya akan teruskan bekerja buat dia, nanti saya akan tunjukkan kepada anda nanti selepas saya siap fret leveling. Alright, okay.